Pemirsa, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Cianjur melakukan penyekatan kepada wisatawan yang ingin berlibur di kawasan Puncak. Wisatawan yang tidak memiliki bukti hasil rapid test terpaksa memutarbalikkan kendaraan wisatawan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, banyak wisatawan yang ingin berlibur di kawasan Puncak Kabupaten Cianjur. Dalam kondisi masa libur di tengah pandemi COVID-19 yang terus masih mengalami peningkatan dan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Cianjur melakukan penyekatan terhadap wisatawan yang menuju Puncak. Penyekatan dilakukan di Bundaran Lampu Gentur Cianjur, Jalan Kiai Haji Abdullah Binuh, Kota Cianjur. Satu persatu kendaraan dari arah Bandung dan Sukabumi yang hendak menuju kawasan Puncak diberhentikan oleh tim gugus tugas dan dimintai surat kependudukan serta bukti hasil bebas COVID-19. Yang pos pertama yaitu di Tutur ya, yaitu di Postam Terpadu Tutur. Di sini lokasinya, kemudian ada di Pegadaian, kemudian ada di Surya Indah, kemudian ada lagi satu tempat terakhir di Puncak Pas. Ini yang di stop ini yang di stop ini mobil arah mobil yang plat mana, Bu? Jadi mobilnya tuh yang di stopkan itu mobil plat B dan D, yaitu bukan wilayah Cianjur. Akan kami tanyakan, akan kami periksa KTP-nya dan surat rapid test antigen. Bagi wisatawan yang menunjukkan surat bebas COVID-19 diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Bagi wisatawan yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, tim gugus tugas terpaksa memutarbalikkan kendaraan agar tidak memasuki wilayah Puncak. Sementara untuk pengendara yang memiliki kepentingan lain di kawasan Puncak belum memiliki surat rapid test, tim gugus tugas menyediakan rapid test yang dikenakan biaya Rp150.000. Heri Setiawan, Bandung TV.